Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel aku Kelana Teknisi. Di video kali ini aku ingin memberitahu kalian tentang perbedaan ekskavator Yigong 11CH YG258C dengan ekskavator Wina 15 channel. Untuk dari bentuk ukuran sangat jauh berbeda, lebih besar lagi Wina 1550, jauh hampir 3 kali lipat. Untuk bobot di Yigong itu sekitar 8 on gitulah, tidak sampai 1 kilo. Sedangkan untuk di Wina ini bobotnya mencapai hampir 3 kilo. Nah, kalau untuk perbedaannya dari segi pengoperasiannya, kita coba aja dulu ya, kita tes aja langsung ya kan. Ini ada on off-nya. Ini dia sudah menyala. Ini tanda lampunya sudah menyala. Kita geser dulu Winanya. Ini remote-nya yang sudah pernah kita review juga. Nah, ini seperti ini, maju mundur. Maju mundur. Ini swing. Untuk ekskavator Yigong ini tetap bisa swing juga, sama dengan Wina 1550. Cuman untuk perbedaannya ada di boom dan di arm. Kalau untuk Yigong 11CH ini dia hanya bisa mengeruk gini aja dia. Nah, sebatas mengeruk. Dan kerukannya itu hanya sebatas rata dari tracknya ini. Nah, ini hanya sebatas itu aja. Kalau untuk armnya belum bisa dimainkan ya, dengan bucketnya juga. Ini bucket nggak bisa dimainkan juga, beda dengan Wina. Nanti kita tes di Winanya juga ya. Nah, ya seperti ini aja dia, mengeruk, buang. Ini swing kanan, swing kiri, ini belok kiri kanan, maju. Kalau untuk warna dan bentuk, dengan harga 250 ribuan Yigong ya, kita tidak bisa berharap lebih juga ya kan. Hanya seperti ini udah keren lah ya kan. Nah, seperti inilah pengoperasiannya di Yigong 11CH. Oke, kita mundur dulu ya. Nah, ini kita akan coba di Wina 1550. Kita geser dulu Yigong ya. Tampilannya gagah Wina, lebih besar. Kameranya kita mundurkan dulu sedikit biar lebih jelas. Seperti biasa di sini ada apa ya. Nih, untuk tampilan remote-nya seperti ini. Wina 1550. Dia sudah 15 channel ya. Sudah lebih banyak lah tombol-tombol pengaturannya, pengoperasiannya. Ini kita on-kan dulu. Dan kalau untuk Wina, tombolnya dia ada di bawah, cuman ya agak beratan. Nah, di sini. Nih. Tombolnya kita ginikan aja. Tampilan suara dengar. Kamera kita naik sedikit. Nah, kalau mau mengoperasikan Wina ini, nah ini kita tekan dulu. Oke, ini suara kita matikan. Ini untuk maju mundur. Ini dua handle ini disorong ke depan, maju mundur. Maju. Nah, ini kita mundur. Ini belok. Nah,
Nah, ini untuk swing. Swing ke kanan ya. Nah, ini untuk ini arah apa? Ini boom. Ini boom naik turun. Sini ada arm. Nah, ini untuk bucket. Ini dua ini untuk bucket. Ini kita langsung coba aja ya. Ini boomnya kita naikkan dulu. Ini kita swing ya. Ini tombol ada tombol swing. Sini ada tombol swing kanan. Oke. Kalau sudah bunyi seperti itu tanda sudah mentok ya, sudah tidak bisa berputar lagi. Ini kita balas dengan ke kiri. Lebih keren Huina sih memang. Tapi kalau untuk harga memang lebih mahal Huina 1550. Ya, kita coba lagi ya untuk arm ya, ini arm ya. Ini boom yang kita turunkan. Ini bucketnya, ini tandakan sedikit. Ini untuk bucketnya ya. Bucketnya sudah bisa dimainkan ya. Ini mengeruk. Ini ngebuang. Ini kita naikkan lagi boomnya. Kita turunkan armnya. Sudah bisa standing dia. Nah, naik dia ya. Sudah bisa naik dia. Dia sudah bisa mengeruk ataupun mengambil air gitu ya di kali, sudah bisa dia. Adalah untuk kelebihan Huina 1550 dibandingkan dengan Yigong 11 channel ya, seperti itu dia perbedaannya. Lebih banyak perbedaannya. Kalau untuk besar dah sangat lebih jauh besar dari Huina 1550 lagi. Kalau untuk dari segi picture lah lebih kerenan Huina lah, karena harganya pun sudah berbeda. Di Huina ini harga sekitar 600 ribuan. Kita buang aja pasirnya. Kalau untuk kekurangannya suaranya berisik, suara gearnya. Untuk bucket udah metal, bucket cuman kalau untuk body plastik ABS. Untuk track roda karet. Seperti inilah tampilannya. Lebih kurangnya di Huina 1550.